Sami Allahu liman hamid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Bapak mau kemana? Batu Ampar. Wah, itu sehari perjalanan dari sini, Pak. Bapak bisa kemalaman nanti di jalan. Sedangkan antara tempat ini dan Batu Ampar tidak ada desa. Tidak apa. Saya biasa tidur di kolong langit. Menjenguk keluarga di sana, Pak? Tidak. Saya jalan dari kampung ke kampung. Kalau ada ulama besar di sana, saya belajar. Kalau tidak, saya mengajar. Anak mau ke mana? Tanjung Beringin. Kenapa, Pak? Di sana kan ada Pak Sulaiman. Hari sudah siang. Saya mau terus. Di kampung itu seperti layang-layang putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Layang-layang putus.
Baris di bawah. Kiri. Baris di depan. U. Baca semua. A, E, U. Ba, baris di atas. Ba. Baris di bawah. B. Baris di depan. U. Baca semua. Ba, B, U. Ta, baris di atas. Ta. Baris di bawah. T. Baris di depan. Tu. Baca semua. Ta, ti, tu. Ta, baris di atas. Ta. Baris di bawah. Si. Baris di depan. Tu. Baca semua. Ta, ti, tu. Hamid. Kamu sendiri. Ta, baris di atas. Sini. Buka mulutmu. Buka mulut. Kamu makan kacang. Buka mulutmu. Siapa lagi yang makan? Saleh. Sini. Saya tidak, Pak. Sini. Kalau saya bilang ke sini, sini. Kamu sudah kebal kena pukulan. Pompa 500 sekali. Hatimu serang iblis dan setan. Persis seperti kakakmu. Mana tanganmu? Duduk. Tidak ngaji. Aku lari. Aku tidak mengaji lagi. Saban kali aku dipukul. Dia benci padamu karena aku. Aku ingin pergi. Aku ikut. Bapak. Numpang banyak ya. Tahu rumahnya Pak Samsu? Samsu Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk.
Saya Ibrahim, Bu. Kami sudah tunggu lama. Kamar sudah disiapkan. Terima kasih. Cuma sederhana sekali. Buat saya bisa diterima di rumah ini sudah besar sekali artinya, Bu. Kamu tidak mengaji, Le. Masuk. Bapak dari mana? Asal saya jauh. Tapi tadi pagi saya dari kota kecil. Bapak mundur jalan. Apa aku ini punya potongan mandor? Ya, ya barangkali kau benar. Mungkin mestinya aku ini jadi mandor jalanan. Tapi apa boleh buat? Sekarang aku guru. Dan mendengar teguran Pak Samsu tadi, rupa-rupanya kau adalah murid. Kenapa? Kamu tidak senang aku jadi gurumu? Tanganmu kenapa? Coba lihat. Ayo duduk. Namaku Ibrahim. Namamu siapa? Saleh. Saleh, aku tidak bermaksud menyakitimu. Kau sudah membantu mengantarkanku ke sini. Aku orang baru. Jadi kau adalah sahabatku yang baru. Ayo. Tanganmu merah sekali. Dipukul Pak Sulaiman. Barangkali kau melalaikan pelajaranmu, ya. Aku selalu dipukul. Kak Halimah disebut perempuan iblis. Sudahlah. Jangan menangis. Kau sudah besar, kan? Aku takut. Takut? Kau tidak boleh takut pada siapapun. Aku takut pada Pak Sulaiman. Baiklah. Mulai sekarang, kau tidak perlu merasa takut lagi. Ini satu buat kau. Mandi yang rajin, ya? Supaya tidak bau kambing. Menurut Pak Harun, masjid kita harus selalu terpelihara kebersihannya. Kalau perlu, paku yang tertancap miring pun harus diluruskan letaknya. Anggarannya? Hah? Uangnya, uangnya. Ah, kenapa mesti dirisaukan? Kan ada Pak Harun yang mengatur segalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Ibrahim, Pak. Masuk. Kapan sampai? Tadi sore, Pak. Bapak baik-baik saja? Alhamdulillah. Cuma akhir-akhir ini sendi-sendi kaki saya sering ngilu.
Encok barangkali. Oh iya. Bagaimana Haji Muhammad? Baik, Pak. Beliau berkirim salam. Waalaikumsalam. Syukurlah kau bersedia mengajar di sini. Saya sudah mulai tua. Sudah lelah. Tapi saya bersyukur dapat seumur hidup saya menyiarkan agama. Lain kalau kawan-kawan saya yang sama-sama sekolah dulu. Allahu Akbar. Mereka berlomba-lomba mengejar pangkat. Berhasil memang. Tapi kalau ilmu, jangan disebut. Mereka tidak tahu apa-apa. Tentu tidak semuanya, Pak. Barangkali saja kalau mereka diberi tanggung jawab. Ibrahim, bisa. Bukan bicara. Kau sudah beristri? Belum, Pak. Itu juga harus kau pikirkan. Hidup pembujang itu banyak godaan. Iya, Pak. Akan saya pikirkan. Belum ketemu Pak Harun? Belum, Pak. Datangi dia. Dia orang penting di sini. Orang kaya. Orang kaya itu penting. Sesuaikanlah diri. Iya, Pak. Akan saya usahakan. Kalau ilmu kau, seberapalah. Iya, Pak. Saya tahu. Saya sudah belajar apa saja. Semua buku penting sudah saya kaji. Kawan-kawan saya yang sudah jadi orang-orang penting itu, hanya karena pandai jual omongan, lupa diri. Kalau saya mau, saya juga bisa dapat. Lebih dari mereka bisa saya dapat. Muna! Kopimu bau asap. Sembrono. Semuanya sudah tidak ada yang menghargai saya di sini. Waktu itu, Nabi sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Dan orang Quraisy yang mengejarnya sudah siap mengayunkan pedang untuk membunuh Nabi. Dan orang Quraisy itu berkata, "Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kau sekarang kalau bukan aku?" Nah, kalau orang yang tidak beriman, sudah pasti akan ketakutan dan akan berteriak-teriak, "Tolong, tolong, ampunkan saya, tolong bunuh saya, tolong, tolong." Tapi Nabi tidak. Dengan penuh keimanan, Nabi berkata, "Ahad." Artinya, yang satu. Brak! Jatuhlah pedang orang Quraisy itu. Dan keadaan sekarang jadi terbalik. Dengan tenang, Nabi berdiri sambil mengambil pedang. Lalu berkata pada orang Quraisy itu, "Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan engkau?" Barulah orang Quraisy itu sadar bahwa dia tidak punya siapa-siapa buat minta tolong. Maka menyerahlah ia. Dan sejak saat itu, orang Quraisy itu memeluk agama Islam. Nah, itulah tadi anak-anak, sebuah contoh dari kekuatan iman. Kekuatan apa? Iman! Orang yang betul-betul beriman tidak akan mengenal takut. Kecuali kepada Allah! Nah, sekarang siapkan buku-buku kalian supaya kita bisa pulang. Sebelumnya kita sama-sama membaca Wal Asri. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Terusnya Nabi bagaimana, Pak? Terusnya ya minggu depan. Thank you.
Siapa itu, Le? Bang Arsat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampir, Guru. Terima kasih. Sudah siang. Kenapa kau lari, Le? Gak apa-apa. Ini rumah saya, Pak. Oh. Mampir. Boleh. Sekalian kenal orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Ya. Mari masuk, Guru. Terima kasih. Silakan. Bu. Saleh, usir ayam-ayam sana. Ya, Bu. Silakan, Guru. Terima kasih, Bu. Saleh, bagaimana di sekolah, Guru? Baik. Ia selama ini kelihatan seperti terpaksa pergi sekolah. Tapi akhir-akhir ini, semenjak Guru datang di sini, ia kelihatan rajin. Inilah yang kami tanggungkan selama ini, Guru. Dulu, Halimah anak Priang, tapi kini berkurung dalam kamar. Tidak pernah lagi bicara, ketawa, bahkan menangis pun tidak. Itulah kerjanya sehari-hari. Tadi saya mampir ke rumah orang tua Saleh, Pak. Pak Kadir? Iya. Kebetulan saya melihat anak perempuannya, Halimah. Kasihan anak itu. Korban fitnah. Ada anak muda dulu. Masih keluarga Pak Sulaiman. Maksud, rupanya dia didatangkan kemari untuk dijadikan menantu oleh Pak Sulaiman. Tapi dia melihat Halimah. Lalu dia jatuh hati pada anak gadis itu. Kemudian mereka dituduh berzina. Arsat yang menuduh. Arsat katanya melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu Pak Sulaiman menyebarkan kemana-mana. Setiap dia berkhotbah, hal itu selalu disebut-sebut. Apa Halimah ditanyai? Apalah daya Halimah, kalau semua orang sudah diyakinkan. Semenjak itu, anak itu seperti kehilangan pikiran warasnya. Dia seakan-akan merasa dikejar-kejar orang. Saya tidak percaya. Saya kenal betul anak itu. Baik, alim, si Arsat mau dipercaya. Anak istrinya saja tidak makan. Tapi dia bisa beli motor. Apa yang dikerjakan Pak Harun, tidak ada yang berani bicara. Semuanya menunduk-nunduk padanya. Pak Sulaiman? Apalagi Pak Sulaiman. Kampung ini sudah jadi kampung orang munafik. Penjudi besar, dihormati. Hati-hati bicara dia. Kenapa? Mentang-mentang dia yang beli karya kita. Tidak usah dia dibela-bela. Perempuan kurang perhitungan. Siapa dia? Siapa kita? Ya Allah, Pak. Apa Bapak tidak percaya lagi rezeki Allah? Sayang aku tidak membawa buku-buku kemana. Aku betul-betul merasa kehilangan. Tapi apa buku-buku dan semua ilmu itu dapat menolong aku menghadapi masalahku kini? Halimah, kasihan gadis itu. Aku merasa wajib menolong dia.
sana. Nah, tuh baru datang. Nah, itu dia. Kalah pemenang dia. Kalau kalah, baik kita pergi. Bisa celaka nanti kita. Lihat saja nanti kelihatannya. Menang dia. Oh, jalan kerbau begitu tuh. Tembak kan meriam Pak Harun. Hah? Bup, 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 bup. Semua orang tertawa kecuali kamu. Kenapa? Tidak senang sama saya, ya? Bukan begitu, Pak Harun. Saya cuma mau pulang. Tapi kamu belum tertawa. Tertawa! Ayo! Kalau begitu boleh berdamai. Hei, jangan sering pulang siang-siang. Hematkan minimu sedikit, nanti mungkin lagi. Sekarang hari baik, bulan baik. Kartu lagi cerah. Ini semua berkat doa Pak Sulaiman. Terima kasih. Bagi-bagi uang haram. Bagi-bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harun ada kah? Sebentar lagi juga pulang. Naiklah. Kalau begitu nanti saja saya kembali. Tunggu saja sebentar. Permisi. Ya.
Aku sakit. Pijit. Jangan, Sa. Jangan. Jangan. Tolonglah, Guru. Kami, maka kami dihukum begini rupa. Dari tahun ke tahun, saya lihat anak ini makin pendiam. Sebentar-sebentar, kaget, ketakutan. Ma, apa kesalahan ibu, nak? Maka ibu kau diamkan begitu. Bu.
Jadi kau juga harus percaya padaku. Aku melihat Arsad ingin memperkosamu dan kau melawan dengan gigih. Aku melihatnya. Aku saksi. Kau dituduh orang berzina. Apa betul itu kau lakukan? Kau tidak mau mengatakannya? Ya, Kak, katakan saja. Aku ingin bersahabat. Anggap aku kakakmu. Saya perlu bantuan, Pak Rud. Bantuan apa? Uang, Pak Rud. Untuk perbaikan masjid ini, Pak Rud. Bilang Semarsa. Kalau dia nggak baik, nanti uangnya saya. Saya tidak sempat mengurus hal-hal seperti ini. Pak Sulaiman kan tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sudah lengkap di sini. Arsad, coba ceritakan apa yang terjadi. Saya berpapasan dengan dia tadi siang. Seperti biasanya, saya suruh dia pulang. Tiba-tiba saya diserangnya. Habis muka saya dicakarnya. Ini bekasnya masih kelihatan. Benar juga apa yang dikatakan oleh guru besar kita, Pak Sulaiman. Dalam diri anak itu sudah bersarang iblis. Kelihatannya orang tuanya sendiri sudah tidak mampu lagi menahan dia di rumah. Saya betul-betul khawatir nasib kampung kita. Malu rasanya kalau bertemu dengan saudara dari kampung lain. Di kampung lain orang seperti itu sudah diasingkan dan dipasung. Guru kita sendiri sudah mengatakan begitu. Bagaimana? Apa ada yang melihat? Guru Ibrahim. Tapi saya curiga pada guru itu. Saya lihat dia sering ke rumah perempuan itu. Ini kan sama saja dengan menginjak-injak kepala kita. Waktu dia datang, saya lari. Saya takut dia salah paham. Nanti saya nasihati. Tolonglah, kalau masih bisa. Jangan sampai tangan kami ini terlanjur mengenai dia. Saya kira, pikiran Pak Sulaiman tadilah yang paling benar. Kita pasung dia. Begitu kan, Pak Sulaiman?
Aku kemari sebagai guru. Aku sudah mulai menunaikan kewajiban itu. Tapi kini aku merasa dihadapkan pada kewajiban yang bukan menjadi kewajiban seorang guru. Apa itu? Dan kelengkapan apa yang harus kumiliki? Guru, orang banyak datang menjemput Halimah. Lebih baik Bapak menurut saja. Ini sudah menjadi keputusan kami berdua. Anak itu telah membuat noda di kampung ini. Dia kan tidak apa-apa. Tidak mengganggu. Apa tidak mengganggu? Lihat muka Bang Arsad. Tidak usah pusing lagi. Angkat dia. Ada apa ini? Tunggu. Guru. Tolonglah kami, guru. Tolong. Tunggu dulu. Ada apa ini? Mereka mau memasuk Halimah, guru. Tolonglah. Pak Suleman. Ibrahim. Ini bukan urusanmu. Guru harus tahu diri di kampung orang. Kami ingin menjaga kebersihan kampung kami. Jangan guru halang-halangi. Bawa dia! Urusanku. Kalau kau mau halang-halangi, lakukanlah. Saya tidak bisa menghalangi. Saya masih muda. Saya tidak punya wibawa. Tapi Bapak, mereka percaya pada Ibrahim, Bapak. Sekali lagi kukatakan, itu bukan urusan kita. Urusan kita mengajarkan agama. Bukan. Urusan kita supaya orang hidup berdasarkan agama. Thank you.
rupanya pada kau mau diperlihatkan bahwa Allah tidak mengenali kau sendiri. Benar. Manusia ini bodoh dan lemah. Tapi selama masih ada sesuatu yang disebut zalim, ada saja manusia yang ingin menegakkan keadilan. Percayalah padaku. Saya tidak salah. Berapa lama saya? Hanya Allah yang tahu. Tapi dia tidak menguji hambanya melebihi kekuatannya. Masih banyak orang-orang baik, dan mereka akan selalu berusaha. Sekarang berbaringlah. Istirahatlah. Ingat, kau tidak sendiri. Tidak pernah sendiri. Ya Allah, kau sudah mengirimkan seekor burung kecil. Makhluk tak berdaya itu telah menghindarkan daya hidup seorang gadis dari kehancuran. Sesungguhnya kau Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pak Ibrahim baik ya, Kak. Kau suka padanya? Dia pernah kesal sabun. Dia tidak seperti Pak Sulaiman. Saya ingin punya kakak laki-laki seperti dia. Tapi kau cuma punya kakak perempuan. Dan nasibnya beginilah. Bukan. Udah, jangan dibawa. Yang kupanggil kau. Bukan. Aduh, aduh. Udahmu jangan dibawa. Yang kupanggil kau, kan? Itu siapa? Kuda. Aku tahu. Namanya siapa? Bukan. Bukan, kuda. Mana ada kuda yang bernama kuda? Itu namanya Sultan Turki, bukan. Kalau yang kupanggil kau Sultan Turki, jangan dibawa. Nah, sekarang kau yang bernama Ukan, bukan yang bernama Sultan Turki. Dipersilakan. Aku jadi tidak habis pikir. Satu-satunya orang yang katanya melihat kau berzina adalah Arsad. Orang yang menghadang kau waktu aku datang juga Arsad. Halimah, ini mungkin yang pertama kali, kan? Apa waktu itu bukan dia juga yang ingin memperkosa kau? Lalu karena tidak berhasil, dia menuduh kau berzina. Woi! Sini! Ada apa, Pak? Halimah, berzina. Di mana? Di sana. Ayo, iya, kan? Halimah, kau percaya pada aku, kan? Buat apa? Kawanku yang dituduh melakukan itu sudah menghilang. Kami tidak melakukan apa-apa. Dia kebetulan datang ke situ. Lalu kau diancam. Ini berteriak.
Aku akan coba meyakinkan orang kampung. Orang kampung lebih percaya pada Arsad. Di mata orang dia orang baik. Dia dekat dengan Pak Harun. Dia suka membantu orang. Dia orang bersih. Dia. Halimah, tidak ada gunanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Guru. Terima kasih. Kopi, Guru? Teh saja. Baru kali ini Guru singgah kemari. Kebetulan saja lewat. Panas sekali hari ini. Mau hujan barangkali. Bagus kalau begitu. Makasih. Ada ganjalan di hati saya yang ingin saya sampaikan. Soal sekolah, Guru? Bukan. Soal tadi malam. Apa tindakan tadi malam itu bukan tindakan yang terlalu terburu-buru? Anak itu tidak mengganggu. Kenapa justru dia harus dipasung? Saya ke ladang dulu. Dia menyerang orang. Dia tidak menyerang. Dia yang diserang orang. Tentu saja dia membela diri. Saya sendiri yang melihatnya. Apa Guru ada di situ? Iya. Saya ada di situ. Mengapa Guru ada di situ? Kami dengar Guru sering berhubungan dengan anak itu. Hati-hati. Anak itu tidak waras. Dia sudah kemasukan setan. Saya tidak tahu itu. Cuma langkah besar dosanya. Jika kita semua hanya berpangku tangan sementara di dekat kita ada orang yang teraniaya. Kita tadi malam itu bertindak agak tergesa-gesa. Barangkali Guru itu benar. Apanya yang benar? Bang Arsad tidak mungkin berdusta. Orangnya sudah kita kenal. Guru itu memang betul guru agama. Tapi kita kan belum tahu etikatnya. Ya, tapi mestinya kita periksa dulu baik-baik. Saya tadi malam tidak ikut pertemuan di masjid. Kalau anak itu memang tidak bersalah, kalianlah yang akan menanggung dosanya. Dari mana, Sat? Habis menyuruh orang mencari tiang pengganti kayu masjid yang sudah lapuk itu. Kalau dibiarkan terus, bisa roboh masjid kita. Hati-hati, Bang. Ada apa? Ibrahim mulai menghasut hasut orang. Kalau didengar apa ucapannya, apa yang abang katakan semalam di dalam masjid adalah bohong semua. Kau ikutin dia. Sudah itu, terus ke rumah. Assalamualaikum.
Dia mendatangi rumah-rumah orang. Saya mengerti maksudnya. Rupanya guru itu belum mengerti adat kita di sini. Ini kan kampung kita. Kenapa dia ikut-ikut campur? Somad, sini. Ah. Ada apa, Bang? Katanya kau jago naik sepeda motor. Boleh coba, Bang. Tidak percuma aku ikut sirkus dulu di Medan. Lompat di atas api bisa. Putar tong setan pun pernah kucoba. Oh, kau coba sepeda motor tuh. Boleh, Bang. Hei. Anak orang lagi tidur, tahu? Aku melihat perempuan itu. Kerjanya hanya beranak saja. Kalau aku memegang dia sama saja memegang batang pisang rasanya. Ceraikan aja, Bang. Itu yang sedang kupikir-pikir. Anakku banyak anjing. Ada yang harus kau lakukan dengan sepeda motor itu. Hah? Aku lagi sedih, bukan? Kartu yang kuperoleh tadi malam semuanya kartu mati. Belum pernah mantri ikan itu menabung sebanyak tadi malam, bukan? Cobalah sekali-sekali aku kau hibur. Tarian apa itu? Sultan Turki. Hei. Terburu-buru, Kak. Saya sudah menyiapkan untuk pengajian ibu-ibu. Waktunya kan belum ditentukan, Kak. Soal waktu itu tidak penting. Untuk semua perbuatan baik, selalu ada waktu, ya kan? Ya, tapi ibu-ibu yang lain juga harus diberitahu. Belum tentu mereka ada di rumah. Sebagian besar dari mereka ada di ladang. Justru karena itu, setiap hari mereka berada di ladang. Karena itu, mereka telah mewakilkan kehadiran mereka semua padaku. Maaf, Kak. Saya tidak bisa. Apa Halimah lebih penting dari saya? Sekarang perempuan iblis itu telah dipasung. Guru tidak perlu lagi ke rumahnya. Maaf. Hei! Ada urusan apa dia itu kemari? Huh? Oh, kau juga lihat. Kukira kau sedang bercengkrama. Kau tidak ada urusan dengan kesenanganku. Kalau begitu, kau juga tidak ada urusan dengan kesenanganku. Berilah aku jalan, ya Allah. Eh,
Siapa dia? Arsat dari Tanjung Beringin. Kumpulkan orang-orang kampung. Kejar dia. Ayo. Kalau ada orang mencari aku, katakan aku sakit. Katakan dari pagi aku tidak keluar dari rumah. Kenapa? Kau dari mana? Jangan banyak tanya. Apa yang telah kau perbuat? Jangan banyak tanya, kataku. Lakukan saja apa yang kau katakan. Kak. Barangkali mereka membunuh saya. Biar saya panggil Pak Ibrahim. Jangan pergi, Le. Kakak sendirian. Jangan yang sini kemarin. Jangan. Itu dia rumahnya. Kalian dari depan, aku dari belakang. Seribu. Hentikan! Hentikan!
saya banyak berhutang, berdosa. Doakan saja semoga Tuhan mengampuni segala dosanya. Sekarang kuncup pasungan ini sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Kepada siapa saya harus serahkan?
Kaleha? Kenapa di sini? Menunggu kau. Aku menunggu lama sekali. Dari malam aku tidak tidur. Ada yang penting rupanya? Iya, kita pergi sekarang. Kemana? Masa kau tidak mengerti? Kak? Kita pergi jauh. Aku punya uang. Saya bisa senang. Sabar, Kak. Aku tahu kau telah dipukau perempuan iblis itu. Kau akan jadi Pak Sulaiman. Apa kau pikir ia orang yang dihormati? Ia pengemis dan hidup dari kantong suamiku. Apapun perbuatan suamiku, dia tidak akan berani menegur. Kau jauh lebih baik. Kau jangan jadi dia. Kalau kau mau mendirikan sekolah, ku dirikan untukmu. Aku akan berteriak. Kau akan kutuduh memperkosaku. Nasibku akan sama dengan Arsan. Melarikan diri, Ibrahim. Harun itu orang yang berpikiran pendek. Saya tidak bersalah. Saya tidak boleh lari. Aku pasti akan dibunuhnya. Bagaimana ini, Pak? Entahlah, Cia. Kita ini semua sudah munafik. Dia telah mencorengkan arang di keningku. Tangkap dia hidup-hidup. Ayo jalan. Jalan. Thank you.
Ma, jangan kesana, Ma. Ma, pulang. Ayo, Ma. Pulang, Ma. Ayo, Ma. Ma, pulang, Ma. Ma, pulang, Ma. Lepaskan dia. Minggir kau. Kalau tidak, aku tebas batang lehermu. Usir perempuan iblis itu. Kau yang perempuan iblis. Suruh dia pergi. Pergi dia. Usir dia. Pak Sulaiman. Ada di sini. Bagaimana ini, Pak Sulaiman? Saya jangan dilibatkan. Sulaiman, kau pemimpin. Tanggung jawabmu untuk menyelamatkan seluruh kampung ini dari dosa. Saya tidak tahu menau. Kau punya pengetahuan. Kau punya mata. Tapi kau tidak mau melihat apa-apa. Siapa kau? Usir dia! Tunggu. Tunggu. Kalian pernah hilang. Kalian pernah memasung seorang gadis yang tidak bersalah. Tapi Tuhan masih kasihan pada kalian. Gadis itu tidak sampai mati. Kalian dibebaskan dari siksaan batin seumur hidup. Sekarang, anak muda ini mau kalian bunuh. Kalau dia mati, kemudian ternyata dia tidak bersalah. Dia mau memperkosa istri orang. Ya, Pak Sulaiman. Apa ada saksi? Kenapa tidak lari? Saya lari! Dia mengejar saya! Aneh. Biasanya yang dikejar yang robek belakang bajunya, bukan yang mengejar. Thank you.
Jadi, kau akan meninggalkan kampung ini? Iya, Pak. Akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi. Setiap kali aku berkata pada diriku, aku tidak bertanggung jawab. Tapi semua itu tidak benar. Aku tidak bisa mencuci tangan. Aku telah berdusta pada diriku sendiri. Karena sebetulnya aku pemimpin. Pahit sekali rasanya sekarang. Sudah kali manusia berbuat salah, Pak. Betul. Tapi aku tidak memimpin. Aku dipimpin oleh nafsuku. Keinginanku, rasa takutku. Aku takut tidak makan. Takut sengsara. Kalau hayat belum berakhir, rezeki akan habis. Aku tahu. Pada setiap orang aku juga berkata begitu. Tapi kini Tuhan membuktikan bahwa aku tidak percaya pada itu. Aku orang berilmu, tapi tidak beriman. Ibrahim, kau tahu, kau benar. Kenapa waktu didatangi orang banyak kau lari juga? Saya takut, Pak. Ya Allah, ampuni aku. Guru, kami jangan ditinggalkan. Kekurangan saya banyak. Ilmu saya tak punya. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau kembali, Pak. Kau baru saja lulus dari sekolah. Mereka percaya padamu. Kalau kau pergi, mereka akan jadi kapal tanpa nahkoda. Kau telah menyelamatkan kampung dari dosa. Saya cuma seorang guru, Pak. Sedangkan yang mereka butuhkan adalah seorang pemimpin. Setiap muslim adalah pemimpin bagi sesamanya. Berat, Mak. Tapi terimalah ini sebagai amanah dari Allah yang kau bawa dari rahim ibumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.